di sini? Sejak lulus kuliah itu mulai pas pandemi masuk ke Indonesia dan aku mendirikan ini. Terus ya udahlah. Pas pandemi juga apa ya? Terkendala sih, Mas. Tapi ya aku yakin aja kalau bisnis ini bakal laku, apa bakal jalan gitu loh. Kalau aku mendirikan bisnis ini tuh pengen buka lapangan kerja aja sih, Mas. Soalnya kan masa pandemi ini banyak yang di PHK kan. Jadinya ya pengen buka lapangan kerja aja buat warga Kudus sekitarnya kayak gitu terkhususnya. Dan ini aku sukanya tuh kuliner, hobi masak sama berbisnis. Jadi saya kolaborasikan saja sehingga saya bisa membentuk kedai ini. Menu andalannya Dawet Durian komplit. Di sini tuh dawetnya beda dengan yang lain, Mas. Kalau dawet biasa itu kan biasanya pakai dawet hitam atau dawet hijau kan. Nah, di sini tuh ada dawet pandan, terus ada dawet coklat spesialnya itu, dan dilengkapi dengan topping-topping lainnya seperti kayak durian gitu. Jadi tuh kalau orang pengen makan durian enggak harus nunggu musimnya, bisa langsung datang ke dapur kita. Gimana rasanya, Mas? Rasanya enak, Mas. Enak lagi. Dan toppingnya juga banyak di sini. Di sini lebih banyak toppingnya, Mas. Komplit, durinya juga banyak. Ketannya, yang kaca juga banyak. Porsinya juga lebih banyak, Mas. Menurut saya kesannya ya, seneng sih, Mas. Seorang anak muda bisa usaha sendiri. Bisa buka gawet kayak gini. Ya, itu ya, Mas. Dapat durian karena enak, komplit.